Click subscribe. Welcome back my channel, Panji Rio, let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini di channel Panji Riau. Oke, kali ini kita akan menuju puncak. Kita coba untuk mendaki puncak di sana ya. Oke, saya tadi sudah dari bawah. Oh ya, sebelumnya apa kabar teman-teman semua, rekan-rekan semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita coba untuk traveling ya. Oke, sebelum kita masuk hutan, sebelum masuk hutan ataupun tempat-tempat yang sepi ya, sepi kira-kiranya mungkin akan membahayakan diri kita, jangan lupa kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan selanjutnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus ada satu tips yang saya ingin bagikan ya, satu tips yang ingin saya bagikan tentunya apabila teman-teman yang hobi masuk-masuk hutan seperti itu ya, ataupun naik-naik gunung gitu ya, atau muncak ya namanya, apa namanya tuh, pokoknya seperti itulah, piknik-piknik gitu ya, ataupun pergi camping-camping gitu ya. Oke, yang pertama itu kita mengucapkan salam, assalamualaikum kalau kita muslim ya, terus mengucapkan salam sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya tentunya. Lalu ada dua tips lagi yang harus saya beritahu ya, apabila teman-teman mau masuk, ambil satu helai daun ya, kecil aja, terus teman selipkan di telinga ya, telinga itu sebagai penanda biasanya ya. Dan yang kedua, ambil sedikit tanah ya, tuh colet seperti itu tanah ya, tanah sebelum kita melangkah masuk seperti itu, terus kita coletkan di dahi kita gitu ya, itu sebagai tanda. Mungkin itu saja tips yang mungkin bisa saya kasihkan atau saya berikan untuk teman-teman yang suka pendaki ataupun masuk-masuk hutan seperti itu ya. Insyaallah kita tentunya permisi ya. Oke, langsung saja ya, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang
membahayakan ya, ataupun sesuatu yang apa namanya ya, di luar pikiran kita lah, seperti itu. Oke, assalamualaikum. Ya, boleh dengan cara masing-masing ya. Oke, langsung saja kita berangkat. Cuacanya panas ya. Oke. Cuacanya panas sekali dan jalannya seperti ini ya, guys. Ya, teman-teman ya. Kita memilih jalannya agak kebingungan, kita loncat atau artinya saya harus loncat. Oke. Aduh. Mohon maaf ya, saya sendirian. Saya sendirian, tidak ada bawa kameramen. Jadi mohon maaf kalau ini kameranya kurang bagus, seperti itu ya. Kameranya kurang bagus dan enggak goyang nih, saya pakai tongsis. Tong song cong. Oke. Kita akan menuju ke sana ya. Ini tuh puncaknya paling tinggi ya. Aduh. Sana enggak bisa lewat sepertinya. Kita langsung saja lewat sini. Oke. Itu ya tadi ya teman-teman ya. Oke ya. Jadi ini baru mulai masuk ke dalam. Ya. Oke. Nih bisa dilihat ya. Saya udah jauh tuh bawah sana. Sini ada air pulau ya. Oh, pulau. Genangan air maksudnya. Tuh. Coba ya. Nih. Oke. Tuh. Aduh, silam ya. Ah, tuh. Di ada genangan air. Ya. Mungkin ini. Oh, itu ya sana. Sudah, ini curam ke bawah ya. Itu, ya silakan ikuti aja perjalanan saya. Kalau suka ikut, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu ya. Kita hari ini coba untuk berpetualang. Ya. Oke. Oke ya. Itu. Nih tempatnya. Yes, kita lanjut jalan kita kali ini. Wow. Oh, kita coba naik ke sini ya. Oke. Saya hanya menggunakan tongsis. Wow. Aduh. Ada pohon satu. Wow. Indah sekali. Ini tahu, guys. Ini daun apa? Ini kedudu ya, kalau kami bilangnya kedudu. Kalau ada buahnya enak ini. Wow. Kalau memungkinkan kita nginap, kalau tidak kita let's go pulang ya. Kita bukan mencari hal-hal yang aneh-aneh ya, tapi kita jalan-jalan seru aja. Oke. Kita kali ini jalan-jalan seru. Wow. Wah, pemandangannya sudah. Wow. Sepertinya saya sudah capek ya. Lumayan puncaknya. Jadi saya mau istirahat sebentar. Wah, ini sudah hutan ya. Hutan. Mungkin ya sedikit. Apa namanya? Kita carilah tempat yang bagus. Ya, oke. Okay. Saya turun. Ya Allah. Allah. Gitu ya. Itu keringet saya, keringetan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tidak ada jalan. Kita istirahat sejenak ya.
caranya tuh, cari jalan masuknya di mana. Coba cari jalan masuk juga gimana ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow, kita sudah disambut. Coba, oh tidak bisa masuk di sini, jalan yang berduri guys. Ya, jalan yang berduri, kok duri, capek saya. Aduh, memang tempat ini agak sedikit ini ya, sedikit keras. Saya tidak mengganggu, saya hanya ingin jalan-jalan ya, saya ingin jalan-jalan melihat suasana bagaimana. Saya sudah capek di kota ya, sudah capek di kota, pengen menukar suasana baru, yaitu nih suasana hutan belantara ya. Kita sudah jauh berjalan sana, saya coba ya di mana ya. Oke guys, apa saya harus ambil video yang bagus dulu ya. Wow, astagfirullahaladzim guys, ada ular guys, ada ular tuh. Oke, saya tidak mengganggu, silakan kembali ke habitat masing-masing. Saya ingin bermain di sini dengan damai ya. Oke, tidak ada dusta di antara kita. Terus saya cari tempat istirahat dulu lah, capek saya ini. Oke guys, oke guys, wow, oke ya, saya sudah berada di puncak, lumayan ya, tuh. Jadi kita bukan mencari hantu atau segala macam ya, penampakan atau apa enggak, kita jalan-jalan santai ya. Cuacanya memang sangat luar biasa sekali guys. Nih sudah pada di puncak ya, itu nih asli ya, saya sendirian ya, nggak ada kawan juga, kawan habis kerja semua ya. Saya kerja inilah, cuma YouTube nggak jelas kayak gini, subscriber nggak ada, yang nonton apalagi. Udah yang penting happy sendiri aja. Oke guys, aduh, apa sebaiknya kita apa namanya ya, emang nggak ada jalan sama sekali guys. Up, assalamualaikum, saya tidak mengganggu ya, saya numpang istirahat, saya ingin merubah suasana hidup saya ya. Saya udah capek deh kota, banyak ingar-bingarnya ya. Kita coba di sini ya guys, kita cari kayu dulu. Oke, tongsisnya saya taruh di sini boleh ya, nampak enggak guys, nampak enggak? Aduh, mohon maaf ya guys, inilah guys, guys ada ya. Oke, kita coba istirahat dulu di sini ya. Saya nggak sanggup, panas, udah bukitnya tinggi juga ya. Coba ya, tuh ini ransel nih kosong nih guys. Cok, itu ada buah apa tuh cok, ada buah-buahan cok. Capek saya. Oke cow, jangan diambil hati cow, jangan cow, bukan tidak ada apa-apa, cuma ada pisau guys, ah tuh pisau, pisau pisau dapur cow, ada, nah. Oke, kita coba, nih, kebetulan saya bawa tanjak juga nih, emang tanjak ini saya bawa terus ya kemana-mana, oke. Nah, oke.
mantap ya. Saya minum dulu lah kalau gitu, haus. Nggak ada jalan masuk ya, nanti kita coba lewat sana nanti. Tuh. Di sini memang nggak pernah orang kesini ya, nggak pernah, nggak ada jalan sama sekali, cuma di sini batasnya bukitnya, cuma ini bekas longsor mungkin ya, bekas longsor karena di sini daerahnya perbukitan itu. Cok, aku boleh merokok nggak cok? Merokok dulu ya cok. Kita on ball cok. Kita akan bikin ini video untuk part satunya ya, part pertamanya. Mudah-mudahan kita bisa berpetualang lagi ya. Oke, saya ngambil kayu. Malum ya, jangan ini ya. Tuh. Oke, kita coba hidupin api dulu. Nampak nggak cow? Nampaknya cow, malum cow sendiri cow, gak ada kawannya. Ini juga saya pakai tongsis yang pegang gitu, sah malum cow aja. Itu berkere. Orang-orang ini kok senang aja yang hidupin api. Kalau di YouTube itu kan, kalau di TV-TV itu hidup aja kalau nyatup langsung udah besar ya kan. Ini kita, saya mau live tadi tapi takut jaringan nggak bagus gitu, jadi insya Allah nggak ada yang setting-settingan betul ya. Mungkin untuk pembukaan nanti kita setting aja kalau muat memori saya. Angel susah hidupnya. Akhirnya hidup juga ya. Nah.
Guys, nampak nggak guys? Kenco, apinya hidup kenco. Kita sedang hidupin api, ya. Oh, dari bawah kita naik tuh. Sayangnya tadi saya putus tuh videonya di bawah sana. Sedikit. Pertama saya masuk. Itu lumayan jalan kakinya. Ini saya putus. Tuh. Kita masak dulu guys. Inilah cari kasihkan sendiri aja gitu. Kadang bosen, bosen di kampung terus kita masuk pelosok. Di kampung pelosok ya kan. Itu maksudnya di kota sana tuh banyak ingar-bingar gitu. Ya, mungkin di sini kita lebih tenang gitu ya. Bersahabat dengan alam gitu ya. Masak. Emang saya nggak ada kawan di sini. Saya belum pernah ke sini. Wah, saya merasakan sesuatu. Tapi udahlah, biar aja, nggak apa-apa. Tapi saya penasaran. Tunggu bentar ya. Jatuh. Jadi ternyata di sebelah sini jurang ya. Aduh. Terkepung. Rupanya gitu dia lembah.
Oke ya, jadi kayaknya kita istirahat dulu di sini. Kalau nanti kalau ada waktu sempat kita nanti ke kita cari nanti lokasi yang enak lah ya, ya. Kemudian ada yang enak. Ini saya nggak bisa sini tadi sebenarnya. Ini rupanya ke bawah sedikit jurang. Saya cuma bawa ini ya, nggak ada bawa macam-macam. Ini baju atau saya keringetan amis nanti badan ya, itu boleh lihat tuh. Tuh anehnya saya bawa charger di mana sih mau colokin charger. Nah ini ada minum sedikit yang bagus. Oke. Saya bawa ini gunanya biasanya saya taruh di sini kalau saya ngevlog jalan-jalan gitu. Nggak usah beli nih, waktu saya sapam dulu ini pakai ini. Juga nih saya bawa baju ini. Udah itu aja, nggak ada yang aneh. Jadi kalau di kota terus kita itu bosen ya, bosen. Kalau ada buat temen enak juga nih ngobrol ya kan, nah, jauh dari keramaian enak seperti itu. Nanti kita coba masuk ya, masuk ke sana, banyak duri di sini. Durinya juga ini di belakang saya ini curam ke bawah tuh. Udah mau sore ya, saya lapar belum makan. Makan dulu, makan pun nggak ada rames, saya nggak bawa rames ini, yang pera ya kalau di Jawa sana wartai tuh. Nggak ada, bawa nasi juga, mau bawa ini ikan mentah kecil. Wow. Nih, bagus kan kebakar. Bakar ya. Tuh. Pedih mata saya. Tuh, wow. Legit, legit. Tuh, sepertinya sudah mateng ya. Wow. Hidupin api lagi ya, saya mau cari kayu bentar. Tunggu bentar ya. Jangan sampai padam apinya. Ini dia masak. Jadi kelilipan apa ini, ada ikannya udah masak. Kenapa nih kan, bismillahirrahmanirrahim. Mantap, baunya mantap. Ini kalau hujan nih bahaya nih jalan. Tanyanya licin. Tempe.
saya pengen masuk. Saya pengen masuk sebenarnya. Cuma duri banyak. Jalannya jauh, suram. Nih, sampai gosong. Gosong. Kita perjalanan natural, tidak ada edit-editan, setting-settingan, nggak ada. Kalau mau ikut ayo terus, kalau nggak mau ikut udah matikan aja HP-nya. Jauh ya, turun ke bawah. Susah tadi kita naik tadi. Enggak ada, enggak berjalan, enggak ada. Enggak pernah ada jamaah orang sini. Enggak ada. Jalan enggak ada. Panas. Habis bergotong bakar dia. Saya enggak ada bawa tenda enggak ada, cuma modal pisau ini, pisau keramat. Mau lihat saya latihan silat enggak sini? Kan enggak ada orang nih. Oh, tapi enggak usah. Ini ramai nih, publik nih. Enggak usah. Cuma aja. Sini enggak ada orang, situ ada orang. Coba nanti ya, selasa di sana itu ada tempat bagus kata teman saya, nggak tahu saya tempatnya. Emang sana sekitar berapa kilo ya? 30 kilo, sekitar 20 kilo lah kalau nggak salah saya. Jadinya kalau sendiri gini bingung mau ngapain kan, cumanya enak kita tenang, itu angin sepoi-sepoi gitu ya kan, nggak ada galau putus cinta. Saya kalau malam tuh saya nggak mau di tanah, tidurnya nggak mau di tanah gitu, kayak orang-orang camping kan di tanah itu tuh menurut saya bahaya. Enakan itu di atas batang pohon. Yang pertama, binatang-binatang ada yang nggak bisa manjat juga kan. Terus, nggak payah bikin-bikin tempat itu. Cari batang pohon besar, udah ngeletak di atas tidur. Itu dia.
Nih, kalau di tempat kalian ini apa namanya? Nih, kalau kami bilangnya di sini mengkudu, mengkudu. Apa namanya? Keduduk, keduduk. Ini bisa untuk obat. Ya, ini bisa untuk obat. Obat sariawan yang pertama tuh. Sariawan. Ya. Ini saya jeda dulu ya bentar ya. Saya jeda dulu. Takut baterai saya lowbat. Saya enggak bawa ini, enggak ada tempat cas di sini. Chargernya ada. Bentar ya. Oke ya. Kita coba sini ya. Saya penasaran gitu. Kalau sana tadi jurang itu sana. Saya penasaran di sini. Nih, coba lihat tuh. Itu duri. Pohon duri. Memang susah ya, enggak ada jalan sama sekali. Saya coba bikin jalan ya. Pohon duri ini Pak, kan duri bukan durian. Durinya banyak sekali, contoh ada contoh. Di sini lapang ya. Lapang. Mana pinggir-pinggirnya semak, nggak ada jalan. Kayaknya tempat pemandian babi. Kolam renang mini. Ya, kolam renang mini. Wah. Tuh, dengan suara yang-yang. Suara jangkrik. Banyak ini ya, banyak tempat pemandian babi. Itu ada, saya merasakan aneh. Bismillah. Kemudian tidak ada apa-apa ya. Kemudian tidak ada apa-apa. Assalamualaikum. Saya hanya ingin menukar suasana pikiran saya gitu. Saya ingin jalan-jalan melihat suasana alam ya. Tentunya ini alam kita bersama, oke. Saya tidak ada niatan mengganggu atau segala macam. Oke guys, merinding guys. Sepertinya ada. Oke ya. Tuh. Memang enggak ada jalan sama sekali. Saya bingung sendiri. Harus bagaimana lagi? Wow. Pohon apa itu? Gak bisa. Mana ini jalannya? Duh.
Oke, kita coba keluar lagi. Saya tadi itu tas tinggal sana. Wah, ribet galanya, guys. Concong. Orang ada kameramennya. Saya enggak ada. Tuh, burung. Coba keluar ya. Tapi saya masih penasaran ya. Penasaran. Coba lewat sini. Lewat sini. Nah, saya sudah mulai panas sini ya. Mulai panas ini. Saya kan bilang enggak ganggu di sini. Ini enggak ganggu, ini kan alam kita sama-sama. Wow. Sini lagi ya. Tuh, tempatnya. Tempatnya bagus sebenarnya. Cuma itu memang enggak ada jalan. Apa lagi nih? Tuh, jimat saya keluar. Mungkin jimat aja, guys. Nencoh. Pernah nencoh. Itu aksesoris namanya, Jo. Wow, wow, wow. Saya penasaran. Ayo kita coba ke bawah ya. saya makin ini ya. Ah. Mudah-mudahan tidak apa. Kita nih. Ini kan alam kita sama-sama. Saya juga ada hak di sini juga. Nah, tuh. Binatang-binatang juga itu. Teman-teman juga itu janganlah pakai-pakai yang kayak gituan ya, udah santai aja tuh, santai aja udah. Saya kan pengen nikmati alam ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Oke, okay. Ya guys, enco enco tergenang air enco tuh, bisa nggak enco ini untuk mandi enco kalau kita kemalaman enco? Kayaknya nanti keluar dari sini badan saya gatal semua. Enco. Tuh. Saya enggak bisa yang ngeplok-ngeplok kayak ini, kayak orang-orang itu. Minum habis tuh nampak penampakan tuh, enggak bisa. Tuh. Kita lihat aja apa kamera itu bisa lihat kayak itu kan. Ya, mudah-mudahan aja lah kita itu makin cerdas ya. Ya, mudah-mudahan juga mereka senanglah dengan apa yang di ini kan ya. Kita saling hargai aja. Enggak apa-apa itu. Udah masing-masing aja kok. Banyak ini. Ini apa namanya? Banyak tungau. Banyak ini, banyak batang-batang apa? Duri. Itu ya, bukan durian. Oh. Enggak ada kameramen ya, megang-megang sendiri gini ya, maaf aja lah ya. Tuh, kita pakai jurus loncat ayam. Loncat ayam namanya. Tapi saya sudah mati ya. Tuh. Ya, mau lihat enggak pemandangan tuh, pemandangan sana tuh, lu silau ya. Pemandangan sono. Tuh. Jauh. Di sana itu kota ya. Kota. Tuh dengar suaranya motor, mobil tuh dengar suaranya sikit-sikit karena kita tinggi posisinya. Itu. Nah, jadi suaranya tuh menggema ke atas dia. Iya. Oh. Tuh. Kita lihat tuh. Tuh. Puncaknya tuh. Tuh. Lihat. Wow. Tuh. Memang kita enggak seindah video lain ya. Enggak seindah video lain yang banyak apa namanya? Kejutan-kejutan luar biasa. Saya kejutan saya ini apa adanya aja. Ini kita. Saya kasihlah kejutan satu ya. Nah, ini
ini apa ini? Kita ambil apa ini? Pahit, pahit rasanya, tapi kayak ini ya, kayak apa? Apa jambu biawas kalau kami bilang ya, kalau teman-teman apa bilangnya, apa namanya, jambu biji ya, nah kayak gitu. Nih buah apa nih, saya nggak tahu ini buah apa. Enak juga, obat, mudah-mudahan nggak racun. Kalau racun, aduh, nggak ada yang tahu di sini. Selamat sudah. Baik, anco kita sana, anco. Anco ini apa, anco? Oh ini, nah ini ya, saya kasih tahu lah teman-temannya. Kalau teman-teman di hutan, ya, kalau teman-teman di hutan, jumpa yang kayak ginian, ya, ini bisa untuk obat. Nah, ini namanya ceret, daun ceret, ya, tuh, dia bisa isi air nih dalam ini. Kayak ini ya, kayak apa, Aladdin itu. Aduh, sepertinya ada yang gak senang ya. Aduh, kira saya pamer pula nanti. Enak ya, suasananya berangin, suasananya berangin. Sebenarnya saya tenang di sini ya, saya nggak bawa tempat tidur, nggak bawa alas, nggak apa, cuma pengen jalan-jalan aja sih tadi, pengen jalan-jalan gitu kan. Wah, cari sesuatu yang baru seperti itu, nggak ada niatan yang nginep di hutan bermalam seperti itu, nggak ada gitu, camping apa semacam, dan terus banyak kayak gitu tuh, enggak gitu. Saya memang niat untuk jalan-jalan, ngevlog dan ngasih tahu teman-teman, ngajak teman-teman jalan itu. Itu pun kalau mau, kalau enggak juga enggak apa-apa. Oke. Banyak bacot kamu. Banyak bacot kamu. Sampai api saya sudah mati. Oke. Ingat ya, tadi yang pertama saya sampaikan, apabila masuk hutan itu pakai, mungkin ini saya masih ada sampai sekarang. Ah kan masih ada kan. Nih, ambil daun, kita selipkan di sini. Selipkan ya, itu sebagai penanda biasanya. Dan terus kita colet tanah sedikit, kita taruh di sini. Ya itu mau benar atau enggak, mitos atau enggak, ya dicoba aja. Semoga bermanfaat tentunya ya. Gitu, dan baca doa, selawat. Allahumma sholli. Wah itu kayak Ujang Bustami ya. Ya selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Oke. Boleh saya matikan bentar ya. Capek saya. Oke lah teman-teman, coh. Sampai sini dulu ya, coh. Ini part 1 ya, saya bikin aja. Nanti mudah-mudahan kita lebih ke dalam sana lagi, kita cari hutan yang agak mantap seperti itu ya. Oke ya, semoga sehat selalu, amin. Oke, jauh sampai sini dulu, jangan banyak bacot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waduh, hancur. Oke, itulah suasananya. Ya, mantap. Oke. Okay.